lagi dengan saya, Kepala Desa Panerjo, nama saya Supandi. Di hari ini kami mengadakan suatu ritual, ritual untuk khususnya Rojokoyo, dan prosesi ini sudah mencapai tahapan. Dari tadi malam kita mengadakan kenduri agung untuk Rojokoyo, kemudian hari ini kita kirap, kirap dari Bukit Cibutrong sampai Balai Desa. Kemudian kami mengambil mata air yang ada 7 di Desa Panerjo ini untuk prosesi memandikan kambing, dengan tujuan karena air ini adalah sumber kehidupan. Mudah-mudahan bisa melestarikan ternak kami berupa kambing kaliksing ini akan lebih kedepannya berkembang biak sangat luar biasa, karena itu adalah yang mengangkat perekonomian rakyat kami. Perkenalkan, nama saya Suyanto, peternak kambing kaligesing yang ada di Desa Panerjo. Saya di sini sebagai ya situaknya lah, sesepuh di dalam acara baritang pesta selamatan Rojokoyo yang ada di Desa Panerjo ini. Kemudian salah satunya lagi juga untuk promosi kambing khas Kaligesing, yaitu kambing PE. Kebetulannya di sini juga yaitu adalah salah satu penyokong dari kegiatan perekonomian dari masyarakat sini. Pesertanya di sini diambil dari masyarakat Panerjo sendiri, dan juga ini ada tamu dari Forum Komunikasi Jawa Tengah. Jadi semalam sudah ada sarasehan di tempat Anjang Siva. Kemudian ini mereka habis dari homestay ikut pawai dengan pakaiannya adat masing-masing, juga ada yang berpakaian bebas. Nanti kita bisa saksikan kalau rombongan sudah datang. Untuk saat ini masih lumayan jauh, mungkin masih beberapa menit lagi untuk sampai. Kambingnya dari mana aja, Mas? Kambingnya kita ambil dari kambing lokal, Mas. Kambing lokal itu dari tempat Anjang Siva Farm, dari Gori Dampiak Farm, kemudian dari Patpo Farm, kemudian dari beberapa kelompok tani dan masyarakat desa. Kemudian apa kita menggunakan 7 air, mudah-mudahan ini membawa suatu kehidupan yang sangat kuat dengan alam. Kita menyesuaikan dengan alam, mendekatkan dengan alam, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Tujuan kami tidak lain adalah bersyukur tentang kita punya produk ataupun unggulan kami berbentuk wujud kambing ini. Niki ingkang pertama menika saking Tuk Tulung, ingkang kekalih menika saking Kali Kelampok, ingkang ketiga menika saking Kali Tajuk, ingkang angka sekawan menika saking Ngemun, ingkang angka gangsal menika saking Ngemplak, ingkang angka 6 menika saking Setedun, ingkang angka 7 menika saking Pendem. Harapanipun menika supados dados werdi dadi lan ngrembaka kangge kecekapan ekonomi wonten ing Desa Panerjo ngeten. Jadi kenapa airnya kita dikasih kembang-kembang, tujuannya hanya biar airnya aromanya lebih sedap dan kambingnya juga lebih senang. Ini tujuan utama adalah kita hanya bersyukur dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi anugerah bentuk hewan yang benar-benar meningkatkan ekonomi masyarakat kami.
Jadi kegiatan ini pun dari masyarakat untuk masyarakat. Terkait dengan kami adalah Desa Panerjo ini tahun di 2001 kemarin mendapatkan anugerah desa wisata oleh Menteri Pariwisataan Sandiaga Uno. Kemudian 2 minggu yang lalu ditunjuk oleh Kecamatan Lomba Kampung Cantik dan Lingkungan Hidup, alhamdulillah juara 1 kabupaten. Ini berkat kerjasama modalnya kami bersatu untuk dengan masyarakat, dan kami memberikan contoh tidak hanya perintah, amin, kami juga pelaku bersama masyarakat. Karena bisa tercapai, harapan saya ke depan Panerjo desa wisata kategori rintisan akan menjadi berkembang, maju dan mandiri dalam ekonominya. Mudah-mudahan nanti dikenal oleh berbagai daerah Nusantara, bahkan mancanegara, dan nanti masyarakat akan sejahtera kehidupannya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiswanto. Saya di sini didapuk sama teman-teman Desa Wisata Panerjo sebagai Ketua Baritan. Ketua Baritan di tahun 2022 ini. Ya, semoga kedepannya dengan kita adakan Baritan Kenduri Rojokoyo ini, masyarakat Desa Panerjo khususnya diberikan kesehatan, panjang rezeki, banyak rezeki, dan serta diberikan kelancaran untuk semua hal gitu. Jadi dari konsep baritan seperti ini, kedepannya mudah-mudahan apa yang ada di Desa Panerjo khususnya Rojokoyo dan semua, dan semuanya bisa bermanfaat dengan barokah. Begitu, Mas. Harapan buat kambing, Pak. Ya? Harapan buat kambingnya, mudah-mudahan selalu worth it dati, ibaratnya berkembang biak dengan bagus dan bisa
menciptakan untuk kambing-kambing yang semakin fenomenal lagi. Kegiatan peta budaya di Panerjo kami sangat mendukung karena ini sudah merupakan tradisi yang sudah tiap tahun dilaksanakan Desa Panerjo. Namun untuk kegiatan pada pagi hari ini untuk prokes harus selalu diperhatikan ya, untuk diperhatikan baik memakai masker, jarak untuk pesertanya, kemudian durasinya harus kita batasi. Itu mudah-mudahan ke depan ya, bisa dilanjut seperti ini dan pandemi cepat berakhir, itu harapan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.